Hi, good morning students. How are you today? I hope all of you are happy and healthy. Now, this is Monday. We will study English. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Senin, kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Kita akan melanjutkan minggu lalu belajar about greetings and introduction, memberi salam dan memperkenalkan diri. Anak-anak, minggu lalu sudah belajar listening kan dari halaman 2, mendengarkan dari rekaman suara, kemudian memilih respon yang paling tepat, itu yang A, B, atau C. Sudah diberi tanda silang yang paling tepat ya. Nah, nanti Wianti akan kirimkan lagi rekaman suaranya. Anak-anak boleh mengecek lagi sebelum dikumpulkan. Nah, tugas berikutnya masih sama, about listening. Mendengarkan lagi ada sebuah cerita. Ada dua orang yang bekerja di luar negeri, lalu pulang ke Indonesia. Mereka memperkenalkan diri di depan anak-anak di dalam kelas. Nah, tugas anak-anak nanti mendengarkan perkenalan dua orang itu, siapa nanti namanya. Kemudian dari perkenalan dua orang itu, anak-anak mengerjakan soal yang ada di number 1 to number 8. Nomor 1 sampai dengan nomor 8. Nah, nanti Bu Yanti akan bantu juga membahasa Indonesiakan dulu artinya apa. Nanti mengerjakannya pakai pensil di buku cetak saja. Jadi, pekerjaan halaman 2 dan halaman 3 semuanya dikerjakan di buku cetak menggunakan pensil dulu boleh. Alright, tugas hari ini itu anak-anak, selamat mengerjakan. See you. The personal information. Melly and Nadine are Indonesians who work abroad. They are in the classroom sharing their experiences to the students. Melly dan Nadine adalah orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Mereka sedang berada di ruang kelas untuk bercerita tentang pengalaman mereka kepada para murid. Listen to the audio device and answer the following questions. Dengarkan rekaman suara dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Number 1. What is Melly's surname? Siapa nama keluarga Melly? 2. What does Melly do? Apa pekerjaan Melly? 3. Where does she work? Di manakah dia bekerja? 4. What is Melly's phone number? Berapa nomor teleponnya Melly? 5. What is Nadine's surname? Siapakah nama keluarganya Nadine? 6. What does Nadine do? Apa pekerjaan Nadine? 7. Where does Nadine live? Di mana Nadine tinggal? And number 8. What is Nadine's phone number? Berapa nomor telepon Nadine? Alright. Kalau belum dapat jawabannya, dengarkan rekaman suaranya sekali lagi, kemudian jawab pertanyaan yang ada dengan tulisan yang rapi. Good luck, students!